Asik, rumah Padang sederhana ya. Nggak ada. Nasi Padang nggak bakalan bisa bosan. Selama Bunda di Indonesia, aku akan selalu makan nasi Padang dan ketoprak. Ini aja cukup. Karena nasi Padang itu sangat susah di Jerman. Kalau masak semuanya bisa, tapi masakan Padang itu unik. Unik. Karena masakan Padang itu masakan pertama, masakan ibu bunda orang Minang. Kedua, masakan Padang itu unik. Dia punya bumbu sendiri gitu. Jadi selama di Indonesia harus dicongok-congokin. Selamat makan siang buat semuanya. Selamat makan dan simbolon. Sasia Gotik, anak bunda. Artis gua lagi lapar. Bunda gak artis. Bunda bukan artis, orang biasa, lebih daripada artis. Artis anak gue, kalau artis anak gue, mana mungkin mamanya artis lagi. Orang artis anak gue, artis selegram, model, fashion, glamor, semuanya, pakar politik, ya, presiden, menteri, semua anak gue. Kita ketemu di rumah, kita ketemu di mana? Puas tadi malam ya? Puas kan? Puas. Puas nengok bunda tampil, iya. Jangan atur aku. Buat yang gak kedapatan foto, maaf ya, bunda bukan gak bisa foto. Banyak kali orang, kaki bunda juga terinjak. Mau kesana gak bisa, mau kesini gak bisa jadinya. Terlalu banyak yang sayang sama bunda. Capek mamanya.
ngadepin ratusan orang. Semuanya minta ditetein. Ya udah. Ntar jarang jalannya bareng kan? Iya, aku tunggu. Kemana sih lah, Bun? Bunda kan bukan artis, jadi gak mungkin bisa kesana kemari. Gak bisa ke Malaysia, gak kemana-mana. Kapan waktu aja Bunda memang kesana ya. Bajunya bunda biar aja bajunya. Allah, ini juga berminyak-minyak sih ya, sampai ke minyak-minyak lagi ini bungkusnya nih. Ah, Susi kotor lagi baju gua. Aduh, kena minyak ini. Tangan gue lah, ada-ada aja pun. Udah sana. Jadi kayak anak TK makannya. Banyak kali lauknya ini, ah, yang telur lah, yang ayam lah, yang paru lah, yang daging lah. Banyak kali entah mana yang ku makan. Yang paru, yang ayam poh, ya, oplek. Banyak kali, gak mungkin termakan semua lah ini, ah. Banyak kali, enggak apa-apa. Abis makan nasi padang rokok. Itu lawannya. Abis makan nasi padang ngerokok. Itu lawannya. Suara bunda, suara aku udah serak-serak. Kemarin mana teriak-teriak kan, lagi sio kan kesana kemari. Tapi gue puas. Anak gue membuktikan sayang bundanya. Nanti kan di Surabaya sama di Medan ya, kita lebih menggila. Jangan atur gue. Ya? Jangan atur gue. Suka-suka aku aja. Ya? Yang penting penampilan bunda aja, bajunya, kostumnya, makeupnya. Ya, yang cocok gitu. Gaya-gayaku jangan diatur. Mau kemana sudah. Ya? Kalian yang mau aja, tonton mamanya. Ya. Tadi malam itu udah enggak jelas lagi, udah kacau balau. Udah enggak ngikutin role
roll udah nggak ngikutin, udah nggak ngikutin roll aturan gitu. Udah nggak bisa lagi bunda, udah nggak mau, nggak bisa aku. Aku jangan diatur. Selagi aku sopan, lincah, dipahamin aja. Ngerokok dulu kita. Ya, pokoknya aku jangan diatur-atur. Suka-suka aku aja. Ke barat, ke timur, ke selatan, utara. Mau ku buka sepatuku kena sakit. Ya, pegel kaki aku. Kok kakinya, sepatunya dibuka bunda, biar daripada aku pincang, daripada aku jatuh pincang, terpleset, hanya karena cuma mau joget-joget gitu doang, kakiku cacat, enggak ada cantik-cantik, enggak ada istilah cantik-cantik di diriku, hanya untuk enggak ada. Mau jogetnya kayak apa kek, mau sepatuku campak kan kek, nggak ada, anting-anting lepas semua, ribet, tergigit, kena gigi lah, kena bola mata lah, tercantol anting-anting itu ke biji mataku, ya, yang ada mataku buta, masih panjang perjalananku, ya, perjalananku masih panjang perjalananku. Ya, jangan gara-gara konser, ya, kakiku patah, mataku bolong, gigiku copot, nggak mau. Ya, udah sakit kakiku itu, makanya bunda buka sepatunya. Nanti di mana-mana juga bunda kayak gitu. Cantiknya di awal-awal. Lagi azan ya. Azan itu kan. Mama kalian ini kalau udah dandan, putus semuanya. Mama kalian kalau udah dandan, putus. Ya. Banyak kali muka di muka aku. Aku. Suara siapa itu? Ya, mama kau kalau udah dandan, putus semuanya. Paling cantik aku, ya. Semua ada di muka aku. Nggak komen. Itu kemarin tuh suaranya nggak kedengeran lah. Lain kali kalau suaranya nggak denger bunda, soalnya entah di mana ini mic suaranya entah di mana, jadi bunda nggak denger suara bunda, jadi bunda mimiknya nggak jelas. Tak kayak mana suaranya entah kemana. Mungkin suaranya ke gue gitu, jangan ke belakang, jangan di depan, ke gue. Jadi gue tahu lagu gue. Kemarin bunda nggak denger suara mic-nya juga nggak denger tak kemana. Mungkin buat orang, bukan buat bunda gitu kali ya. Maunya bunda pakai ini kali ya. Jadi suaranya mantulnya di telinga bunda gitu. Nggak kedengeran aku entah ngomong apa. Makanya bunda sakit. Jadi apa bunda tenggorokan sakit? Karena bunda teriak-teriak. Nyari-nyari suara bunda nggak dapat. Nanti pas di Surabaya bunda pakai ini aja deh. Jadi bunda tahu bunda ngomong apa gitu. Entah kedengeran. Bunda aja nggak tahu apakah bunda bisu. Ada-ada aja so ini ya. Ada-ada aja so ini ya. Ya kan? Ya Allah. Bisa kayak gitu ya. Itu bunda lagi show itu. Lagi nyanyi aku. Kayak gitu modelnya ya. Dah.
cantik tadi malam. Cantik mamakmu. Cantik kali ya. Seksi kan. Bandit kan. Bundanya nengok video bundanya kaget. Itu gue. Cantik gitu ya. Kayak bukan bunda kan. Entah arwah siapa masuk. Arwah bidadari gitu kan. Arwah-arwah Beyonce, Angelina Jolie, semuanya masuk di badanku kan. J-Lo, ya kan. Lebih cantik bus, lebih cantik bunda daripada panggung. Lebih cantik bunda daripada panggung. Lampu-lampu semua kalah sama badanku. Tumbang. Lebih cantik bunda daripada panggung. Pokoknya lampu-lampu, layar-layar, semuanya suasana itu aku ratunya. Itu aja napa ngaji sih? Tidur lagi ah. Udahlah kau rokok ah. Udah. Cantik kali botolnya kayak kristal gitu ya. Inul, di mana? Sholat dulu ya, Bun. Hari ini enggak ada jadwal, Bunda. Enggak, tidur dulu aku. Hari ini mau berkunjung ke rumah Ruben. Ruben Onsu. Aku mau ke rumah Ruben. Ruben Onsu. Inul, perempuan panggung. Benar ronggeng kali ya, perempuan panggung gitu kan. Apa kabar perempuan panggung? Sarah? Mana Jenab? Jenab mana Jenab? Udahlah. Sidul untuk aku aja lah. Kalian minggir dua-duanya. Tuh aku aja sidul. Ya. Bang Ranonya tuh aku aja. Kalian mengalah aja ya. Jenab sama Zara mengalah. Udah tuh aku aja. Daripada kalian jamba-jambaan, rebut-rebutan. Kasih aku aja udah. Ya. Zara sama Zenab mundur. Biar maknya aja lah. Ya. Maknya menggatal sama Bang Rano ya. Sidulnya tuh gue. Ya. Ya. Kau yang dikawinin, aku yang diewong. Kau yang kawin, aku yang diewong gitu. Cucu amat. Ku bukan dokter cinta. Udah, panas sekali ah. Suci sandalamku, Susi berserak-serak, Susi. Tengok sandalam bunda ini. Produk Ivan Gunawan. Sandalam aku udah kering itu loh, Susi. Ini baju apa? Ini baju-baju apa? Oh, pakai ini aja aku nanti ke rumah si... Oh, pakai ini aja aku ke rumah si Ruben ya. Iya kan, suruh pakai itu tadi. Ala Cina-Cina kan? Katanya suruh kalau gak pakai ini. Pakai apa? Alah banyak, itu ribet kali itu berbunga-bunga. Kayak penyanyi di kebun indahnya berbunga. Ini aja cantik ah. Iya, disuruh pakai ini tadi.
Ini aja aku pakai, udah cantik. Ini udah cantiknya ini. Pasti kembang. Kayak kaul, Inul bajunya ala-ala kaul lagi show, Inul. Inul. Inul Daratista. Kayak kau lagi nyanyi dangdut. Ya udah ya, ini BH siapa? Lo. Ini BH-nya model apa sih? Nempel gitu ya? Nggak bisa ini Susi, kekecilan ini. Coba kau iniin dulu. Susi. Nggak bisa di BH-nya ini. Kecil. Ini berapa nih size-nya ini? Coba naikkan dulu. Mana bisa di BH-nya ini? Kekecilan ini. Mau dari mana? Nggak bisa sesang napas aku. Yang ada pecat tete aku. Pakai BH kok dipaksa-paksa. Kekecilan itu BH-nya. Gak bisa dipaksa-paksa, ntar pecah tete aku. Ini serem kali kena muka aku, ah. Udah pakai BH yang kemarin aja, Susi. Kaki bunda keinjak kemarin tuh loh. Keinjak bunda. Susi, kok ada potongan kuku gak Susi? Susi. Udah ya. Sebayang. Kayaknya tidur-tidur lagi enak ini. Enak nih tidur-tidur lagi abis makan. Biasanya abis makan ngantuk, bunda. Aduh, bau kali, bunda. Udah ya, bunda udahkan dulu ya, bye semuanya. Cantiknya baju ini ya. Udah ya. Ini cantik ya, gini modelnya.
Udah dulu ya. Ganti baju ya, Bun ya. Diam Susi sholat. Lagi sholat dia. Diam kalian, Susi lagi sholat. Udah dulu ya, Bunda ya. Bunda mau tidur-tiduran dulu. Ya, seger-segerin muka, cantiknya muka aku. Bunda mau ngapain lagi? Mau tiduran-tiduran dulu ah. Bunda mau nonton-nonton TV ya. Aku mau... Bunda tidur-tiduran dulu ya. Cantik muka aku ya. Emang bandit MS Clooney. Emang bandit MS Clooney. Licin muka aku langsung. Udah ya. Oke semuanya bye dulu. Udah dulu ya bye. Dia bisa sholat kau Susi. Janganlah Bun. Udah dululah ya. Udah dulu. Udah dulu ya anak-anak Bunda ya. Cantik pul iya. Istirahatlah Bunda. Ya udah ya bye semuanya anak-anak Bunda. Bye.